Bismillahirrahmanirrahim. Faminha hadithu Aisyata wa kana ahabbu dini ilaihi madawama sahibuhu alaih wa qad sabaqa bil babi qablahu wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna bihi minal layli aw an shay'in minhu faqarahu ma baina salatil fajri wa salatid duhri kutiba lahu fa annama warahahu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan nikmat-Nya, karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambah terus nikmat-nikmat kepada kita selagi kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkumpulnya kita kembali di tempat ini, di rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Raya, di Majlis Jalsatul Isnin, di tempat ini kita kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik. Suara yang kita dengarkan adalah yang baik-baik. Semuanya ini kita ketahui kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menempatkan kita di tempat yang baik sampai akhir ajal kita, kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faminha, dan darinya hadis Aisyata, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wa kana ahabbuddin, dan adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya, ilaihi, di dalam menjalankan agama tersebut, madawama yaitu yang langgeng, yang terus menerus, yang tidak putus-putus mengamalkannya. Oleh orang yang mengamalkan daripada perbuatan baik tersebut, itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita ya qad sabaqa bil babi qablahu, sudah kita bahas hadis ini di bab yang sebelumnya. Jadi amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak putus-putus, tidak ditinggalkan, diterus jalankan ya, berkesinambungan. Seperti kita melaksanakan salat
sunnah duha, ya, walaupun dua rakaat tapi tidak ditinggal-tinggalkan. Sholat witir tiga rakaat, ya, walaupun tiga rakaat tapi terus dijalankan. Misalnya bersedekah, ya, sedekahnya cuma seminggu sekali, kapan? Di hari Jumat, terus tapi sedekahnya, ya, walaupun itu cuma satu minggu sekali, walaupun sholat duhanya cuma dua rakaat dalam satu hari, walaupun sholat witirnya cuma tiga rakaat setiap malam. Padahal sholat witir ada 11 rakaat, tapi sholatnya cuma 3 rakaat. Tapi terus menerus tidak pernah tinggal. Nah, ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kana habbudi ilaihi madawama sahibuhu alaih. Walaupun sedikit tapi istiqomah. Walaupun sedikit tapi mudawamah. Ya, daripada banyak tapi besoknya keler. Nah, ini enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-shalah baina shalah yukaffiru ma bainahuma. Ya. Jadi kita ini ada waktu seharian 24 jam. Ini waktu tersebut, ya, antara sholat dengan sholat itu ada waktu kosong, ya. Apa yang kita kerjakan, ya, ada ngomongnya ngalir ngidur kemana-mana, ya, belum tahu apa yang kita ucapkan itu benar semua atau tidak, belum tahu yang kita pandang tersebut, ya, baik atau tidak baik. Nah, dengan kita sholat dengan sholat itu mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dibersihkan sedikit demi sedikit dengan apa? Dengan ibadah, ya. Dibersihkan sedikit demi sedikit dengan apa? Dengan bertaubat, dengan istighfar. Setiap sholat, setiap salam, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Ya, lama-lama apa? Tidak ada dosa. Kenapa? Selalu istighfar, selalu memohon ampun. Walaupun sedikit, ya, istighfarnya cuma 3 kali, tapi istighomah, ya, tapi mudawamah, berkesinambungan, tidak henti-henti di dalam istighfarnya, di dalam sholatnya, di dalam ibadahnya. Ya, itulah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus ketahui yang mana yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa'an Umar ibn al-Khattab, dan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi, siapa yang telah tidur, ya, telah tidur atau ketiduran dari wirid-wiridnya, hizibnya, itu wirid-wiridnya yang telah biasa dia baca, yang telah biasa dia lakukan, minal lain, di malam hari, au an syai'in minhu, atau sesuatu yang biasa dia lakukan darinya di malam hari, ya, dari membaca Al-Qur'an, fa qara'ahu ma baina salatil fajri, akhirnya dia qada, dia baca, ya, di antara salat fajar, salat subuh, wa salatid duhri, dan salat duhur, antara jam 5 sampai jam 12 siang, ya, yang mana yang tadi ketinggalan dia qada'in, ya, dia ulangi lagi. Kutiba lahu, maka ditulislah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala, ka'annama, seakan-akan dia membacanya, qara'ahu minal lain, dia membacanya dari malam, sama seperti dia bacanya di waktu malam. Jadi kalau ada yang ketinggalan, ya, malam harinya biasa dia
baca Quran walaupun dua lembar, walaupun satu lembar, ya ketinggalan, ya dia ulangi lagi dari habis sholat subuh dia baca, ya ataupun setelah sholat duha dia baca, ataupun sebelum waktu duhur dia baca. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahala yang biasa dia lakukan, yang biasa sudah dia amalkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi sedikit pun. Ya, orang yang biasa pengajian, biasa majelis, tahu-tahu sakit. Ya, tahu-tahu enggak enak badan. Terus dia apa? Dia berniat, ya Allah, ya, aku kepingin hadir. Dengan niat yang kepingin hadir, wah, tapi sekarang aku enggak bisa, lagi uzur. Maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan pahala kehadirannya di majelis tersebut walaupun dia berada di atas kasur di rumahnya. Inilah ya kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Maha dermawan, Maha kaya, tidak ada ya kekurangan sedikit pun dari karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita yang senantiasa biasa, ya biasa sholat, misalnya kita biasa sholat, ya, biasa sholat duha, biasa sholat witir, ya, lagi panas badan kita, ya, lagi uzur kita, ya, enggak sholat, tapi tetap ditulis sholat pahala sholat duha, tetap ditulis sholat pahala witir. Kenapa? Karena waktu sehatnya tidak pernah meninggalkan sholat duha. Karena waktu sehatnya tidak pernah meninggalkan sholat witir, tetap diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita kalau sholat, ya sholat kita rukuk betul-betul rukuk, sujud betul-betul sujud, ya, artinya khusyuk betul-betul ibadah sholat. Ya, dia pelajari cara sholat yang betul yang bagaimana. Datang masa umurnya kakinya sakit, kena asam urat, ya, kena apalagi dah kakinya begini. Yang tadinya kalau ya duduk tahiyat rapi, ya, ini duduk tahiyatnya agak jingkrak sedikit. Kenapa? Ada asam urat, ya, sakit. Nah, sakitnya tersebut duduknya tidak sempurna dalam duduk sholat tidak mengurangi pahala dari duduk yang sebetulnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui sewaktu dia sehat duduknya betul-betul dalam ibadah sholat. Sujudnya betul-betul dalam ibadah sholat. Ya? Nah, jadi jangan malas. Sekarang lagi masa sehat, ya. Jangan kita nunggu sakit. Kalau lagi sehat, ya sholatnya kadang-kadang rukunya nggak sampai, ya menempelkan betul, ya kadang sujudnya kakinya nggak ikut sujud, kadang rukunya juga, ya belum sampai ruku sudah bangun lagi, cepat banget sholatnya. Ya. Jadi di masa sehatnya sholatnya tidak sempurna di masa sehatnya. Nanti waktu sakitnya kepengen sholat yang sempurna bagaimana, ya udah terlambat, kakinya udah susah, nekuk-nekuk sudah gak bisa nekuk-nekuknya, ya. Jadi dari sekarang masa sehat kita, masa kesempatan kita, ya, kita gunakan untuk mencari yang paling sempurna di dalam ibadah, di dalam sholat khususnya, ya, yang paling sempurna nanti sewaktu kita datang masanya, ya, tidak mampu, maka Allah tidak kurangi sedikit pun pahala yang mana waktu sehat kita gunakan di dalam ibadah yang sempurna.
innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Qaf, sesungguhnya innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, setelah beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya, ya, diberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya, terus ngalir, ya, ibarat jalan tol, ya, jalan tol itu yang punyanya ada di mana? Jaga di tol atau jaga di rumah, ya, jaga di rumah, tahu-tahunya masuk, ya, bagian sudah, tahu-tahu dapat bagian sudah, ya, nah begitulah terus mengalir. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putus. Ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, ghairu mamnun, yang tidak putus-putus pahala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita sehat, ya, maka jangan kita tunda-tunda untuk beramal saleh. Ya, sewaktu kita sehat jangan kita tunda-tunda untuk banyak-banyak beribadah. Ya, seperti apa ibadahnya? Ya, seperti di bulan ini, bulan Rajab, banyak-banyak istighfar. Ya, bulan Allah ini, bulannya Allah, bulannya bertaubat. Jadi banyak-banyak istighfar di bulan ini. Ya, bagaimana istighfar yang sudah diajarkan kemarin dari Sayyidul Istighfar, dari Istighfar Rajab, ya, sudah diajarkan. Nah, itu diamalkan di bulan ini, banyak-banyak istighfar, ya.